Rekaman video yang memperlihatkan mantan Wakil Ketua Front Pembela Islam atau FPI Aceh Wahidin melakukan provokasi terhadap warga viral di media sosial. Dalam video tersebut, Wahidin diduga melakukan provokasi kepada masyarakat agar melawan dan menerobos penyekatan jalur mudik yang dijaga petugas. Sama-sama ramaikan di tempat penyekatan-penyekatan, lawan, terobos mereka. Terkait dengan hal itu, polisi sudah melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku. Di Reskrim Suspolda Aceh Kombes Pol Margianta mengatakan pelaku saat ini sudah diamankan dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku ditangkap di rumahnya yang berlokasi di Kecamatan Lokna, Kabupaten Aceh Besar dan kini telah ditahan di Mapolda Aceh. Ia menyebutkan tersangka ditangkap karena melakukan provokasi dan ujaran kebencian terhadap pemerintah melalui konten video yang disebar di media sosial. Selain menangkap pelaku, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa ponsel dan unggahan video viral tersebut. Atas perbuatan yang dilakukan itu, tersangka dijerat pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A ayat 2, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku semua yang sedang mudik, dimanapun antum berada, terus mudik. Harus bersama-sama ramaikan di tempat penyekatan-penyekatan, lawan, terobos mereka, pulang, jumpai orang tua, jumpai ibumu, jumpai ayahmu, jumpai anakmu, jumpai sanak saudaramu, minta keampunan daripada Allah SWT, minta kerelaan, minta keridhaan kedua orang tua. Jangan pernah takut dengan rezim setan iblis yang sudah dikuasai komunis, mereka bekerja untuk komunis. Jaga persatuan, pupuk persatuan, lawan rezim yang zalim ini. Terobos di mana semua tempat-tempat penyekatan, perbatasan-perbatasan. Indonesia milik kita. Merdeka Indonesia dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita sudah sangat toleransi. Tetapi mereka tidak toleransi dengan kita Islam. Mereka ingin membungkam Islam, ingin membunuh orang Islam, ingin menghilangkan agama Islam. Sebelum terlambat, bangkit, berjuang. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.